gelar silaturahmi dengan penyuluh agama, PJ Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Herman, membahas upaya penurunan persentase stunting. PJ Bupati Inhil, Herman, mengapresiasi peran penyuluh agama Kantor Kemenag dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Inhil. Herman menjelaskan, angka pernikahan dini yang tinggi di Kabupaten Inhil menjadi salah satu indikator yang menyebabkan persentase stunting Inhil melebihi target minimal nasional yakni 14% pada tahun 2024. Untuk itu dirinya mendorong penyuluh agama untuk berkoordinasi yang lebih komprehensif dengan pemerintah Kabupaten Inhil dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Bukan hanya itu aja, kurang gigi juga termasuk masalah perkawinan dini tadi. Jadi kami butuh betul ini bantuan dari Kementerian Agama ini termasuk masalah bimbingan perkawinan. Jadi rupanya orang mulai tak bagus anak itu mulai dari perkawinan dini ini rupanya dari hulu ke hilir kalau kita bahas. Jadi tak bisa mau dijaga kesehatan tanggung jawab tak bisa juga. Nanti di SPU masalah sanitasinya, macam mana WC-nya ini semuanya. Silaturahmian diikuti oleh seluruh kepala KUA dan kepala sekolah MTS atau MA se-Kabupaten Inhil tersebut, juga membahas tentang isu-isu keagamaan lainnya, termasuk upaya mensukseskan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Deni Arizal melaporkan.